yang ada dalam diri saya. Sikap yang pertama adalah percaya diri. Saya melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan dan orang lain lakukan ke saya. Saya tidak peduli mereka mencibir saya, mengejek saya, dan menghina saya. Selagi saya lakukan adalah hal yang benar, saya akan terus percaya diri untuk melakukannya. Sikap yang kedua, berani mengambil resiko. Saya adalah orang yang berani mengambil resiko. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi nantinya. Yang jelas, saya akan memulainya terlebih dahulu. Karena beliau adalah seorang kepala keluarga. Beliau seorang suami dan juga ayah, selalu membina serta bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ayah itu seorang yang tidak kenal lelah, setiap hari bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Ibu saya adalah sosok orang yang percaya diri, berani mengambil resiko, punya semangat kerja yang tinggi. Ibu melakukan itu semua untuk membantu ayah mencari nafkah. Selain itu, beliau juga punya kepemimpinan mirip seperti ayah. Ibu yang selalu membantu ayah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga kecil kami. Mereka berdua juga sangat berorientasi ke masa depan, terutama ke masa depan saya dan kedua adik saya. Mereka akan melakukan apapun asalkan halal untuk membiayai kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya.